guys, welcome to my video. Ini video pertama kali gue di game Duoranggo ya. Dan kali ini Duoranggo udah mulai sepi player. Jadi gue berusaha buat mungkin menarik player ya. Semoga seterusnya video-video seperti ini gue bisa buat supaya para player itu tertarik main Duoranggo ya. Sekarang Duoranggonya udah mulai sepi guys. Maafkan domain gue ini yang agak rada-rada berantakan guys. Dan kali ini gue mau ngelakuin misi ya, misi semester baru. Kayaknya di Korea sana tuh lagi semester baru gitu dah. Dan sekarang kita akan menuju ke pulau level 24 guys. Kita pelabuhan dulu. Oke, kita udah tiba pelabuhan. Sekarang kita klik di pelabuhan dan berlayar guys. Di mana pun, oh udah kelewat guys. Aduh ini mana sih? Oh udah kelewat beneran. Ini dia guys, padang rumput level 24. Ini adalah pulau event ya. Oke, kita langsung layar. Dan ini dia salah satu masalah gue guys. Koneksi di tempat gue itu kayak gimana ya, jelek banget gitu. Jadi loadingnya tuh agak-agak lama gitu guys. Dan untungnya kali ini nih kayaknya koneksi agak kenceng, agak ya. Oke, kita udah mulai loading. Nah kan, udah bilang koneksinya gimana ya, macet-macet gitu. Oke, kita sampai di Pulau Mayonnaise Tetofo level 24 padang rumput ya. Sini adalah pulau event guys. Oke, kita ketuk melanjutkan. Buset, kakek ini muncul guys. Oke, sebuah sekolah dan murid-muridnya tiba-tiba bertengkar ke pulau ini, entah dari mana. Bisa kamu menjaga mereka? Bodo amat. Oke guys, kita langsung menuju ke dataran yang biar nggak basah guys. Di sini ada misi perjalanan ke Medan. Beri pakaian, beri air, beri makanan. Wow, banyak banget nih barang-barang. Bisa diambil nggak ya? Coba ini gua ambil. Nggak bisa ya? Tantata. Oh bisa guys, ternyata ada. Agak gimana ya. Oke, nice. Kalau tahu gini gua pungutin semua ini guys. Lumayan pakai hiasan. Dan kita akan pungutin semua guys. Lumayan simpen-simpen nanti buat dijual atau apalah. Oke, kita ambil. Isinya kok Korea sana guys, korengan. Ada dua meja combo. Wah ini guys yang kita cari-cari guys, meja combo ini keren banget gitu loh. Oke guys, gue nemu kawah di sini. Terus agak ngelag nih guys. Wah ini ada yang ngedrop barang-barang. Wah lumayan. Ini air. Yang ini apa tadi? Oke, gua ambilin. Terus yang satunya, woi ngelag as. Oh raspberry. Nah, ini meja combo gua ambilin. Karena meja combo ini guys keren banget, kayak meja bangku kuliahan gitu. Oh ternyata ini guys yang misi memberi makan, gua kasih makan ini aja lah. Lu makan tuh ikan mentah. Ini boleh nih anak cewek. Kasih makan ikan mentah lagi guys. Dan setiap ngasih makan itu dapat poin ya guys, 150 poin. Ini memberi apa, ini minta apa nih anak nih, garuk-garuk tanah gak jelas. Aduh loading. Beri pakaian. Gila, gue mau dikasih pakaian gue, enak aja pakaian gue mahal-mahal anjay. Oke, gue mau lanjut ngambil-ngambilin sambil ngasih-ngasih makan ya guys. Ngambil meja dan lain-lain. Oke,
Okay guys, welcome back. Bukan welcome back sih. Ini gue udah keliling dan ternyata ada event sini, ada tugas guys. Dan tugasnya itu menemukan catatan dompet dan lain-lain, itu ada dokumen. Jadi ini gue bakalan nunjukin kalian di mana aja tempat-tempatnya guys. Dan di map ini gue udah tandain pakai sesuatu ya. Oke, kita berangkat. Ini nyarinya ini harus diklik satu-satu guys. Aduh, dan ini sangat melelahkan nyari satu-satu guys. Untungnya tadi ada beberapa Korea yang nunjukin gue di mana lokasinya guys. Jadi gue langsung mark pakai api unggun. Nah, kayak gini guys. Jadi lokasinya itu di sini guys. Di pohon cendara ini ada dokumen pendidikan profesor. Oke, kalian catat aja lokasinya, dan selanjutnya ada di sini guys. Di tanaman nih, raspberry yang ini. Ada catatan Mike di sini guys. Terus di mana tadi? Oh, di sini. Di rumput-rumputan sini guys, itu ada dompetnya Fiona. Kita akan menemukan Mike di pantai ini guys. Kita bisa beri catatan dia di situ. Kemudian tadi Fiona di mana sih? Gue lupa ya. Sini kayaknya. Kesini guys. Di belakang gedung ini. Oke, ini si Fiona. Kita bisa ngasih dompet ini guys sama Fiona. Bentar. Gue punya ide. Oke, dan kita akan foto mesra sama si Fiona guys. Oke, foto. Iya, dapet guys. Foto yang kedua. Aduh, ganggu banget tuh Korea. Iya, lebih ganggu lagi dia di bawah. Anjay, gua pergi aja dah. Oke. Dan selanjutnya si profesor kita bisa temuin di dalam bangunan rusak ini ya, guys. Di sini si profesor kita bisa berikan dokumennya kepada dia. Dan semua misinya, guys. Kalau kalian udah ngelakuin semua akan selesai, guys. Yang pertama kita dapatkan adalah untuk Mike, itu kita dapatkan rencana podium profesor, bahan-bahannya podium. Kemudian untuk si Fiona gitu kita dapat baju olahraga guys. Oke, dan si baju olahraga itu gue udah klaim tadi ya, gue pengen lihat, penasaran gitu. Nah, dan sekarang ini lihat guys, kita pakai kayak baju apa ya, baju training gitu apa. Gue mau mandi dulu guys biar lebih jelas, karena ada efek status kotor ya, jadi jelek kelihatannya. Apa memang gue jelek ya, adalah. Oke, dan sekarang kita lihat ini udah bersih ya guys. Kayak gimana ya, di sini aja biar terang. Oke, kita bisa lihat ada baju kayak baju olahraga guys. Di sini apa nih guys, ada di setting. Dan wow, ini baju bawa emosi sendiri guys. Ini emosinya kayak orang gila gitu. Apa sih, pemanasan. Oke, kita coba guys. Pemanasan ini dia. Ya, kocak, ngapain lu goblok. Astaga guys, emosinya kagak jelas banget. Oke, mungkin sampai di sini aja video gue kali ini. Gue pengen percepat aja ya guys. Jangan lupa like dan subscribe video ini guys, biar gue makin semangat ya buat video yang lain. Dan semangat terus, semoga Durango makin maju guys, dan playernya nggak banyak yang pensiun. Oke, sampai jumpa.